Banyak yang bertanya, apa arti hidup minimalis? Apa arti zero waste? Kenapa bergaya hidup sehat? Kenapa traveling? Dan kenapa selalu berusaha bertumbuh setiap harinya? Untukku, itu semua adalah gambaran hidup berkesadaran. Sadar akan alasan melakukan segala sesuatu. Sadar akan prosesnya. Yang kemudian ku yakini akan menjadi manifestasi hasil yang terbaik. Ini lebih dari sekedar zero waste atau minimalism. Ini adalah caraku memaknai hidup. Mencari kata cukup. Berusaha menjauh dari ego dan tegas menapak bumi. Hidup berkesadaran membuatku mengenal diriku dengan lebih jauh. Mengerti apa itu kebutuhan dan keinginan. Menyederhanakan hidup. Berkesadaran tidak hanya berbicara mengenai benda, tapi pola pikir dan bagaimana menyikapi. I think, therefore I am. Ini perjalananku. Bagaimana perjalananmu?